intip hasil karyawan ras bekerja pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Abrar pamer rumah baru. Dikutip dari Banjarmasin posko.co.id, Abrar adalah satu di antara karyawan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang cukup terkenal. Namanya sering muncul setelah Mary, Sensen, dan Mbak Lala di sejumlah konten keluarga Raffi dan Nagita. Telah lama bekerja pada Raffi dan Nagita, Abrar kini memiliki rumah baru. Nah, Raffi Ahmad terlihat mengunjungi rumah yang baru dibeli Abrar. Ayah Rafathar itu sampai mendatangkan desain interior untuk melihat furnitur-furnitur untuk rumah Abrar. Diunggah lewat kanal YouTube Ras Entertainment pada hari Senin kemarin, Raffi terlihat mendatangi rumah baru Abrar. Diketahui Abrar merupakan salah satu karyawan Raffi yang sering muncul dalam video-video YouTube Raffi. Bersama istri Abrar, Raffi Ahmad membelikan beberapa furnitur untuk rumah baru Abrar. Raffi membelikan sebuah sofa, meja makan, dan sebuah rak yang dapat diletakkan di samping meja makan. Setelah semua barang yang dibeli masuk ke rumah baru Abrar, Raffi meminta istri Abrar untuk menyuruh Abrar datang ke rumah barunya. Abrar masuk dengan wajah tampak bingung sambil tersenyum melihat Raffi dan kru Ras berada di dalam rumah barunya. Rumah baru Abrar itu diketahui memiliki luas sekitar 170 meter persegi yang berdiri dari 3 lantai dan 1 kolam renang. Abrar mengaku bahwa Raffi Ahmadlah yang bisa membuatnya membeli rumah bernuansa Bali itu. Raffi yang mendengar hal itu tampak mengelak kalau dirinya membelikan rumah baru Abrar. Ia justru memuji karyawannya itu karena bisa menabung hingga bisa membeli rumah yang harganya ditaksir lebih dari 5 miliar itu. Abrar kemudian diminta Raffi menunjukkan seluruh bagian rumah barunya. Abrar yang mengaku belum membeli sebagian besar barang untuk rumahnya itu disambut pertanyaan Raffi kepada desain interior yang ia bawa. Desainer itu pun lantas menjelaskan barang-barang apa saja yang bisa dimasukkan ke rumah baru Abrar. Masuk ke kamar anak Abrar yang kedua dan masih kosong, Raffi juga berencana mengisi furnitur di kamar itu. Ia juga melihat kamar utama Abrar yang masih kosong. Raffi yang masuk ke dalam kamar itu langsung mengira-ngira barang apa saja yang bisa dimasukkan ke kamar utama Abrar. Raffi juga tak henti-hentinya memuji hasil kerja keras Abrar yang sudah lama bekerja dengannya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.